Veronica Tan, istri Pak Ahok, kemarin muncul di beranda Pak Sabar di podcast Meliana Ricardo. Ini Pak Sabar akan mencoba melihat bagaimana keberuntungan Veronica Tan ini tentang jodoh ya. Ini terlihat ada tiga piala tertumpah, ada dua piala berdiri. Ini Veronica Tan ini terlihat move on ya, sudah sangat move on dari Pak Ahok ya. Ini digambarkannya ada dua piala berdiri, ini artinya move on ya. Ini ada enam piala, seseorang sedang memberikan piala bunga ke anak kecil. Ini artinya Veronica Tan terlihat di sini akan ada jodoh kembali ya. Orangnya sangat tulus menyayangi sepenuh hati ya. Digambarkan memberikan piala bunga seperti seorang kakak memberikan bunga kepada anak kecil. Jadi ini simbol sebuah ketulusan yang luar biasa. Ini ada empat tongkat membentuk gerbang. Sepasang manusia berjalan menuju istana kecil. Ini kalau dilihat tanda-tanda ini, Veronica Tan ini akan ada jodoh mengalami pernikahan lagi ya. Dan akan membuka lembaran baru hidup bahagia menuju istana kecil. Artinya dia akan merasakan kebahagiaan sebuah rumah tangga lagi ya. Ini yang dilihat Pak Sabar dari kartu tarot untuk Veronica Tan seperti itu ya. Kalian yang mau konsultasi pribadi, kalian boleh langsung chatting Pak Sabar, nomor WA Pak Sabar ada di profil ya.